Video ini dibuat sebagai tugas proyek membuat tugu dari susunan beberapa bangun ruang pada kegiatan diklat online angkatan keempat P4 TK Matematika. Pembuatan diawali dengan word model menggunakan bantuan software GeoGebra, membuat jaring-jaring, membuat bangun ruang, dan menyusun bangun ruang tersebut menjadi model tugu. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah mendesain atau membuat model menggunakan software GeoGebra. Inilah hasil dari desain kita menggunakan GeoGebra. Bangun yang akan disusun terdiri dari 3 bangun ruang, yaitu balok, prisma segi 6, dan limas segi 4. Langkah selanjutnya adalah kita membuat jaring-jaring dari ketiga bangun ruang yang sudah kita susun tadi menggunakan software GeoGebra. Untuk membuat jaring-jaring, kita juga memanfaatkan software GeoGebra juga. Jaring-jaring yang sudah terbentuk, selanjutnya kita cetak atau kita print, bisa menggunakan berbagai model printer yang ada. Karena printer yang digunakan hanya mampu mencetak dengan kertas ukuran standar, maka untuk membuat jaring-jaring dengan ukuran yang sebenarnya, maka jaring-jaring yang sudah tercetak di kertas tadi, kita gambar menjadi lebih besar di kertas karton atau kertas yang lainnya. Setelah terbentuk jaring-jaring, tugas kita selanjutnya adalah membuat bangun ruangnya. Setelah semua bangun ruang terbentuk, maka selanjutnya disusunlah bangun ruang tadi sesuai dengan rencana atau rancangan yang telah dibuat di awal dengan menggunakan program GeoGebra tadi. Maka tersusunlah tugu yang telah kita rancang di awal. Demikianlah tugas ini, semoga bermanfaat khususnya bagi kami selaku peserta diklat online angkatan keempat P4 TK Matematika Yogyakarta. Terima kasih.